Meski pemerintah dan DPR RI sudah bersepakat untuk melakukan penundaan pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP, tetap saja penolakan terhadap undang-undang tersebut terus dilakukan hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang salah satunya penolakan tersebut dilakukan di Kabupaten Berau. Aksi penolakan di Kabupaten Berau diinisiatori oleh Aliansi Anti Komunis Indonesia. Dalam aksi tersebut, Aliansi Anti Komunis Indonesia banyak menyampaikan alasan-alasan melakukan penolakan RUU HIP tersebut. Lalu, apa saja dasar Aliansi Anti Komunis Indonesia menolak RUU HIP tersebut? Saudara, saksikan liputannya. Rancangan undang-undang HIP atau haluan ideologi Pancasila ini tidak harus, ya, tidak boleh dilanjutkan. Pertama, karena ini tidak penting. Sekali lagi, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila tidak penting untuk dilanjutkan. Fokus kita bukan ke undang-undang ini. Jadi patut dipertanyakan apa alasan mereka yang mengusulkan rancangan undang-undang HIP ini untuk dibahas. Kemudian yang kedua, patut disinyalir pasal-pasal yang dicantumkan dalam rancangan undang-undang ini berbau pemikiran ideologi komunisme. Takbir! Kita sangat mengkhawatirkan ketika undang-undang ini jadi disahkan, ini akan mengancam kehidupan beragama, mengancam kehidupan berketuhanan. Pasal ketuhanan yang Maha Esa atau pencantuman ketuhanan yang Maha Esa tidak perlu dirubah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Ini namanya kurang kerjaan. Atau kemudian ada niat jahat dari orang-orang kiri untuk memasukkan paham dan ideologi mereka. Faktanya mereka sekarang sedang action dengan melahirkan undang-undang ini untuk merubah Pancasila. Mereka real hari ini melakukan upaya untuk merubah ideologi Pancasila. Ini harus kita cegah. Takbir! Oleh karena itu, mari kita luruskan niat. Dengan adanya penolakan ini, aksi ini bentuk ketaatan kita kepada Allah. Beramar ma'ruf nahi mungkar, bukan yang lain. Takbir! Niat kita karena Allah mencegah kemungkaran dan mengajak umat melakukan yang ma'ruf. Allah Akbar! Di masa pandemi ini, ternyata ada segelintir orang yang memanfaatkan waktu ini untuk merubah Pancasila. Tadi sudah disampaikan bahwa ini syarat dengan paham komunis. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketahui bersama bahwa ideologi sosialisme ini sebenarnya sudah tumbang beberapa waktu yang telah lalu. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ternyata hari ini
Mereka pengen bangkit lagi. Mereka pengen hidup lagi. Padahal jelas-jelas ideologi sosialis ini adalah ideologi anti Tuhan. Oleh karena itu, kita harus tolak ketika ideologi sosialisme ini bangkit. Takbir. Kita sudah ketahui bersama, wahai saudaraku, begitu banyaknya para ulama kaum muslimin yang dibantai oleh ideologi sosialis ini. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Kita harus bersatu untuk melawan ideologi sosialisme ini. Takbir. Allahu Akbar. Tidak akan pernah melupakan jasa-jasa para pejuang, jasa-jasa para alim ulama, jasa-jasa para santri, jasa-jasa masyarakat awam yang telah berkorban banyak, yang telah mengorbankan jiwanya, yang telah mengorbankan hartanya, yang telah mengorbankan waktunya untuk melawan penjajah, untuk melawan kezaliman, untuk melawan kemungkaran. Kita telah berjuang bukan cuma 10 tahun, 20 tahun, bahkan telah berjuang ratusan tahun dan telah menelan banyak korban tak terhitung jumlah. Ya. Untuk apa? Untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari segala penjajahan, penjajahan ideologi, penjajahan ekonomi, bahkan penjajahan kemerdekaan itu sendiri. Sehingga lahirlah pada 17 Agustus 1945 kita bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Akhirnya melahirkan Pancasila, ideologi Pancasila yang dijiwai dengan semangat Piagam Jakarta, yang mana ideologi inilah telah menyatukan seluruh bangsa Indonesia untuk bersatu padu. Oleh karena itu, ada sekarang segelintir orang yang dia ada pada ormas yang menjadi inisiator. Ormasnya berwarna merah, berupaya ingin merubah ideologi yang telah dipertahankan dan diperjuangkan oleh para ulama-ulama kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya menyerukan kira-kira kalau ada orang yang tidak ikut berjuang, tidak ikut berkorban, unyuk-unyuk datang ingin merubah ideologi kita, lawan atau lawan? Lawan! Kira-kira kalau ideologi Pancasila kita yang diperjuangkan dengan darah, diperjuangkan dengan harta dan nyawa, ingin dirubah oleh cetunguk-cetunguk, kira-kira kita biarkan atau kita lawan? Lawan! Kira-kira ideologi kita, ideologi Pancasila yang berasaskan Islam, yang akan dirongrong oleh mereka-mereka, kira-kira kita akan lawan atau biarkan? Takbir! Allahu Akbar! Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami di sini turun aksi ke jalan tidak lain dan tidak bukan karena cinta kepada bangsa Indonesia. Kami ingin agar supaya rakyat Indonesia sejahtera. Kami khawatir, kami sangat khawatir sekali apabila ingin merubah ideologi Pancasila menjadi Ekasila, menjadi ketuhanan yang berkebudayaan dengan asas gotong royong, maka nanti tidak menutup kemungkinan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi yang menjadi tragedi di negara kita. Ada ratusan ribu ulama
ada banyak sekali tokoh yang menjadi korban. Kami rela turun ke jalan untuk menyadarkan, untuk bersama-sama kita peduli dengan ideologi kita. Sama-sama kita peduli agar supaya negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, bersuku-suku, berbudaya-budaya tetap utuh, tidak tercerai-berai, tidak terkoyak-koyak. Kita menghimbau kepada seluruh kaum muslimin dan seluruh bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Berau, mari kita sama-sama sadarkan keluarga kita, sadarkan tetangga kita, bahwa apa yang sedang diusung, apa yang sedang direncanakan terkait RUU HIP, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, ini sungguh-sungguh berbahaya dan akan mengancam kedaulatan ideologi, akan mengancam kedaulatan keutuhan NKRI kita ini. Beraunews.com, media online. Di sini kau dapat berita aktual dan terpercaya. Beraunews.com, media online. Selalu membangun lewat berita, informasi terbaru.